Selain ketupat, lemang antara juara tradisi yang perlu ada ketika Aidilfitri. Namun kali ini ketika pandemik COVID-19, kaedah penjualannya agak berbeza. Kedai lemang daun lerik di Gombak Selangor yang kebiasaannya menjadi tumpuan warga kota yang ingin merasai lemang asli turut tidak menang tangan menerima tempahan sejak Mac lalu. Namun kali ini dek kerana pematuhan terhadap Perintah Kolam Pergerakan Mesyuarat PKPB, penjualannya lebih fokus kepada tempahan dalam talian termasuk menerusi aplikasi telefon pintar. Dan untuk butiran lebih lanjut, kita bersama wartawan Raja Amanda Raja Faisal langsung dari Greenwood Gombak. Amanda, teruskan dengan laporan anda. Terima kasih Zarif. Tinggal beberapa hari sahaja lagi umat Islam akan menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri. Walaupun sambutan pada kali ini berbeza berikutan pandemik COVID-19 yang memaksa kerajaan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, namun Aidilfitri pastinya tidak lengkap tanpa juadah sajian Hari Raya. Dan seperti biasa, selain ketupat dan rendang, lemang juga merupakan salah satu makanan wajib kerana pada saya tanpa lemang macam tak lengkap je rasanya raya. Oleh itu, bagi meninjau penjualan lemang menjelang Aidilfitri ini, saya kini berada di Lemang Daun Lerik Greenwood, salah satu lemang terbaik di Gombak. Dan jangan risau, kedai ini semestinya mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Untuk pelanggan yang ingin membeli sendiri lemang, mereka harus menulis nama terlebih dahulu dan periksa suhu badan. Dan selain itu, kedai ini juga turut menyediakan tanda penjarakan sosial serta cecair pembasmi kuman untuk menjaga kesihatan dan keselamatan penjual serta pelanggan. Baiklah, untuk perincian lebih lanjut tentang lemang daun lerik ini, bersama-sama dengan saya ketika ini ialah pengusaha kedai lemang ini, Encik Arifin. Assalamualaikum Encik Arifin, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey Encik Arifin, boleh ceritakan kepada kami sejak hari keberapa puasa Encik Arifin punya kedai ini dah mula beroperasi dan macam mana pula dengan penjualan di musim pandemik COVID-19 ini? Ya, memang kita dah mula sebelum COVID lagi sebenarnya. Jadi kita buat secara orang datang belilah. Setelah COVID-19 ini bermula, kita terpaksa jual dalam talian, mana dalam Facebook, Instagram, apa semacam itulah. Kita kena buat penghantaran sekali macam tu. Jadi setelah COVID-19 ni bermula, jadi kita mendapat permintaan yang menggalakkan. Sebab apa? Mereka berkurung di rumah dan mereka yang berkurung tu ingin makan. Jadi kami terpaksa menghantar makanan sampai kepada pintu rumah mereka macam tu. Jadi daripada itu lemang kita dapat sambutan menggalakkanlah macam tu. Okey, jadi maksudnya yang Encik Arifin akan ada pekerja yang akan menghantar lemang ke rumah pelanggan ataupun Encik Arifin ada ambil daripada mana-mana agensi? Memang ada, kita memang menyediakan apa ni rider kita, dan kita pun kadang-kadang panggil juga rider yang datang dari luar yang mana yang dah biasalah yang buat penghantaran ni macam tu. Bagaimana pula dengan cabaran yang dihadapi oleh kedai Encik Arifin tahun ni? Oh, cabaran tahun ni terlalu hebat. Sebab apa? Kita nak keluar tak boleh. Jadi kita terpaksa meminta surat daripada balai polis untuk pergi ambil daun contohnya, nak pergi beli buluh, nak pergi menghantar makanan. Semua kita kena ambil surat daripada balai polis. Bagaimana pula dengan perniagaan Encik Arifin? Adakah penjualan macam meningkat ataupun merosot ke pada sebelum-sebelum ini? Ya. Penjualan setiap tahun kami memang ada peningkatan. Meningkat setiap tahun, memang lemang kita memang meningkat. Lebih-lebih lagi pada tahun ni pasal kita open jualan online. Jadi online tu dah penuh, kita tak mampu nak melayan kehendak-kehendak pelanggan. Kita terpaksa berhenti dulu, tak ambil lagi apa ni order daripada dalam talian.
Okey, baik. Terima kasih Encik Arifin atas perkongsian itu sebentar tadi. Baiklah, walaupun hari raya pada tahun ini tidak semeriah tahun sebelumnya, namun kita masih berpeluang untuk berkongsi kegembiraan di pagi hari raya nanti bersama insan tersayang. Cuma kaedahnya mungkin berbeza sedikit. Baiklah, saya kira setakat itu sahaja laporan saya di kedai Lemang Daun Lirik ini. Elakkan bersalam-salaman dan sentiasa ingat jangan melebihi 20 orang dalam satu masa ketika menyambut sambutan Aidilfitri nanti. Saya Raja Farhani, Amanda Raja Faisal. Kita kembali ke Sri Pentas.